Sahabat Info Petani Milenial, sudah tahu belum apa manfaat kapur dolomit pada tanaman kakao? Apakah benar kapur dolomit bisa membuat tanaman kakao berbuah dengan lebat? Dan kapan waktu yang tepat pemberian kapur dolomit pada tanaman kakao? Yuk simak video ini sampai habis, insya Allah bermanfaat. Tapi sebelum ke pembahasan, tekan like dan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video dari Info Petani Milenial. Kita akan bahas manfaat kapur dolomit setelah cuplikan intro berikut ini. Sahabat petani milenial, kapur dolomit mungkin tidak asing lagi bagi petani. Kapur dolomit terbuat dari batu gunung yang dihaluskan tanpa adanya proses pemanasan. Yang mana kapur dolomit ini memiliki kandungan unsur hara kalsium oksida dan juga magnesium oksida dengan kadar yang cukup tinggi. Pemberian kapur dolomit untuk tanaman kakao sangat membantu meningkatkan produksi. Tetapi, terkadang banyak di antara kita yang tidak tahu apa fungsi kapur dolomit ini. Dan sebagian orang hanya mengetahui kalau kapur dolomit ini hanya menetralkan pH tanah saja. Padahal, masih banyak lagi kelebihan kapur dolomit ini. Berikut ada 6 manfaat kapur dolomit bagi tanaman. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kapur dolomit mampu memberikan nutrisi yang berharga bagi tanaman. Di mana mungkin tanaman kekurangan nutrisi sehingga tumbuhnya kurang subur dan produksi bakal menurun. Maka dengan pemberian kapur dolomit ini, nutrisi pada tanaman akan tercukupi. Sehingga tanaman akan lebih subur dan sehat. Yang kedua, kapur dolomit membantu mengubah pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sangat besar kemungkinan dengan pemberian pupuk kimia yang bersifat zat aluminium, zat besi, tembaga, dan racun rumput jika diberikan berlebihan pada lahan, tentu akan menimbulkan efek buruk bagi pH tanah pada lahan perkebunan kita. Sehingga dengan rendahnya pH tanah, tanaman tidak sehat dan produksi bakal menurun. Maka kapur dolomit juga berperan sebagai penetral pH tanah. Yang ketiga, membantu menghijaukan daun. Tanaman tidak sehat terlihat jelas dari daun. Jika daun lebih kecil, warna sedikit lebih tua, itu menandakan tanaman tidak sehat. Maka kapur dolomit juga mampu menyehatkan tanaman sehingga tanaman akan kembali berdaun lebar, lebih hijau dan mengkilap. Yang keempat, mengurangi risiko terserang penyakit. Seperti layu pentil, gugurnya bunga, PBK, PSD, kanker batang, dan busuk buah, itu sangat mudah terserang pada tanaman yang kekurangan gizi. Maka kapur dolomit ini memberikan gizi yang cukup pada tanaman kakao, sehingga kecil kemungkinan hama akan menyerang tanaman kita. Yang kelima, menambah berat biji. Biji kakao yang sehat juga tentu lebih besar dan berat. Sangat beda jauh dengan kakao yang kekurangan nutrisi. Buah lebih sedikit, biji juga lebih kempis. Maka untuk menambah berat biji tanaman kakao, kapur dolomit sangat cocok kita aplikasikan pada tanaman kakao kita. Yang keenam, memudahkan kita dalam proses pengendalian penyakit. Sahabat tani mungkin ada di antara kita yang kewalahan membasmi penyakit seperti busuk buah dan lain-lain. Sudah melakukan segala cara dan upaya namun tidak juga membuahkan hasil. Itu disebabkan tanaman kurang sehat sehingga apapun upaya pengendalian penyakit ini tapi hasilnya nihil atau kosong. Maka pemberian kapur dolomit ini tanaman tumbuh sehat dan pengendalian penyakit juga tergolong mudah.
Nah, bagaimanakah cara pengaplikasian kapur dolomit ini? Pengaplikasian kapur dolomit ini cukup mudah. Cukup kita taburkan di sekeliling tanaman. Usahakan pengapuran ini dilakukan di saat awal musim hujan. Dosis kapur dolomit yang mesti kita beri pada tanaman tergantung pH tanah. Semakin rendah pH tanah, maka semakin banyak pula kapur dolomit yang harus kita beri pada lahan. Maka sebaiknya sebelum pengapuran kita cek terlebih dahulu pH tanah menggunakan pH meter untuk memastikan berapa dosis yang mesti kita beri pada lahan. Pemberian kapur dolomit ini juga tidak bisa dilakukan secara rutin atau secara terus-menerus. Akan tetapi pengapuran kapur dolomit ini harus diberi selang waktu antara 1 sampai 2 tahun sekali. Karena pemberian kapur dolomit secara berlebihan juga tidak bagus, tidak baik bagi tanaman. Sampai 3 minggu setelah pengapuran, kita lanjutkan pemupukan sesuai kebutuhan dengan pupuk kimia, dan jangan lupa organik harus disertakan. Di video selanjutnya saya akan bahas tuntas organik yang saya gunakan untuk mencukupi nutrisi tanaman. Baiklah sahabat Info Petani Milenial, selamat beraktivitas dan kita berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.